baju ya. Pertama, di sini bajunya merah katakan. Hai gengs, selamat datang kembali ke YouTube channel again. Masih bersama aku, Jel Putri. Seksi, masih gemes ya. Oke gengs, di video kali ini aku mau bicara soal outfitnya TKL Hong Kong ya. Seberapa harganya. Oke, di sini di sebelah saya ada siapa namanya kak? Sandro, ganteng Sakdono. Asik, dan untuk channelnya kak Sandro namanya? Sandro Jabrik. Sandro Jabrik ya gengs. Nanti aku kasih nggak, ya. Gak perlu di subscribe. Nanti samen menyesal karena melihat tontonan-tontonan yang keren. Dan nanti channelnya aku kasih linknya di bawah deskripsi ya gengs. So, oke, untuk pertama kita mau ungkap dari atas sampai bawah. Yes. Oke lah. Dan untuk baju ya, pertama di sini bajunya merek apa? Gak tahu ya ini merek apa sih. Di sini saya baca. Di sini mereknya Tuck dan Share. Tuck dan Share. Kelihatan nggak, gengs? Nggak jelas. Nggak jelas, gengs. Ini di pasar. Wah! 50 dolar satu, 100 dapat dua. 100 dapat dua, geng. 100 dolar ya, bukan 100 ribu. Dan di sini celana. Celana harga berapa? Ini mereknya apa? Pondloknya. Mereknya Fashion, M Fashion. Ini merek apa? Gak jelas juga. Ini mereknya ini... TKL Hong Kong tuh aneh-aneh ya. Merek kak. Gak jelas ya. Harganya berapa, Kak? Harganya cuman sekitar 85 dolar. Hongkong dolar, geng. Yes. Dan ke bawah lagi, Kak, di sini sandal jepit. Di sini ada sandal jepit yang kokroh. Ini enggak ada di toko. Ini toko udah tua, itu. Geng. Di garansi enggak ada di toko ini. Tapi mereknya Adidas. Adidas. Mereknya Adidas. Ah, ini cuman, agak mahal ini saya beli. 150. 150 dolar, geng. Di tangan apa? Ini di tangan Gerana, enggak tahu. Ini kecepet eskalator. Udah kelihatan. Ini dimakan eskalator, geng. Jadi kalau pakai sendal eskalator. Oke, kita lanjut next ya, geng. Lagi. Next, di sini aku lihat ada jam tangan, Kak. Iya. Ini merek apa, Kak? Merek Skime. Skime. Ini ya. Harga berapa? Harganya 150 Hong Kong dolar. 150 yang benar. Ya, beli online. Oh, online. 150. Beli online ketemu di sentral. Terus dikasih, ya wes bagus. Detail banget, gengs. Lu tak jelasin. Ya betul. Aku kalau mau beli yang Rolex, Casio semuanya nggak cukup, karena nggak anggarannya nggak kesana. Oh gitu. Anggarannya di. Di YouTuber. Di YouTuber. Anggarannya nggak ke situ, anggarannya. Kalau buat video baru. Nah ini keren, gengs. Baju boleh 50 ribuan ya, oh. Tapi ini loh, gila. DJ Osmo, tahu nggak? Dan di sini ada apa lagi? Tas. Merek apa? Ini mereknya Faude. Faude, harga sudah hilang. Nah, ini memang agak mahal. Ini mereknya Faude ya. Faude. Harga ini, berapa? Ini Jerman punya. Kalau nggak Belgia, harganya 500. Harganya 500, gengs. Hong Kong dolar. Ya. Yang beli istri. Yang dan itu saya cuma pakai doang. Dan ini hampir semua yang beli istri. Saya nggak pernah beli, gengs. Malah kalau dia beli tak marahin. Enak ya. Oke, gengs, cukup sekian. Jadi ya. Begini outfitnya TKL Hong Kong waktu liburan. Ya, tapi nggak tahu ini ya. bener saya nggak bohong. Bener. Oh. Bener. Soal gaya dan penampilan nggak mau mahal. Tapi kalau urusan bikin video konten YouTube, saya modalin. Oke, gengs, cukup sekian dulu. Thank you for watching my channel. Jangan lupa tontonin juga linknya Mas Sandro Jabrik. Yes. Yang ganteng satunya ya, gengs. Oke. Okay. Pasti menyesalkan nonton channel saya karena tontonannya bagus. Oh, percaya deh, gengs. Oke, okay, gengs, see you next time. Bye bye.